Kalian dan seluruhnya keluarga besar Larantan di Balai Karimun, saya ulangi lagi, kalian adalah teladan. Teladan adalah milik kalian. Ini adalah berkat kerja keras, loyalitas dan dedikasi kalian semuanya. Sebagai kesatria Mandala Samudra di Langkah ini, sehingga kita mendapatkan yang kita harapkan bersama-sama. Ini adalah reward. Reward itu apa? Reward itu adalah hadiah dari seluruh usaha yang sudah kita perbuat dari pemimpin Angkatan Laut kepada Lanang Tanjung Balai Karimun. Di balik itu, di balik reward yang kita terima ada amanah yang tidak ringan dalam membawa bendera teladan ini. Sampai setahun ke depan, kita berhak menyandang bendera ini di tiang bendera ini. Ada amanah besar di balik bendera ini. Dan kita harus mampu menjalankan kita sebagai pengawal lanal, sebagai lanal yang teladan. Mampu? Iya! Bisa? Iya! Bisa. Lanal Tanjung Balai Karimun harus bisa. Saya sebagai pemandan di sini hanya mampu memberi motivasi. Yang kerja adalah bapak-bapak semua. Ya, saya hanya motor penggerak. Orang pemimpin-pemimpin dahulu yang bijak mengatakan sekawanan singa dipimpin seorang seekor kambing akan kalah, akan kocar-kacir dengan kawanan kambing yang dipimpin oleh seekor singa. Betapa pemimpin itu sangat mempengaruhi kinerja para anggotanya. Dalam peperangan, yang dilihat oleh musuh itu adalah karakter pemimpinnya. Jadi kalau saya, negara ini berperang dengan negara ini, akan dilihat bagaimana karakter panglima perangnya. Di situ akan terlihat bagaimana akan menghadapi seorang panglima perangnya. Makanya yang ditarget musuh adalah panglima perangnya. Bukan pasukannya yang ditarget, panglima perangnya. Walaupun panglima perangnya kadang-kadang tidak ikut berperang. Tapi disitulah taktik perang semuanya ada di situ. Tetap yang bekerja adalah seluruh prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun. Sekali lagi selamat atas apa yang sudah kita raih bersama. Dan saya mohon dengan sangat kita jaga bendera teladan ini agar tetap berkibar dengan selayaknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal lagi yang tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat sekitar, baik instansi samping, instansi maritim, pemerintah daerah maupun masyarakat Karimun pada umumnya, sehingga keberadaan Lanal Tanjung Balai Karimun di sini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta KB. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.